menjadi yang terbaik harus menjadi kedahagaan bagi tiap anak manusia. Menjadi yang terbaik harus menjadi cita-cita mulia yang ditanamkan dalam batin jika kita ingin mengukir karya yang nyata. Menjadi yang terbaik tak tentu akan menjadi nomor satu. Menjadi yang terbaik tak tentu akan menjadi teratas. Tapi menjadi yang terbaik membuat Anda telah menyelamatkan diri sendiri, dunia dan akhirat. Membuat Anda bernilai tinggi dan punya harga diri. Karena Anda adalah orang yang terbaik. Banyak orang-orang terbaik di berbagai tempat tersingkirkan karena persekongkolan yang jahat di sekitarnya. Ia tak terangkat menjadi nomor satu karena berbagai kecurangan yang ada di sana. Tetapi tiap orang tahu dia yang terbaik. Tidakkah Anda rindu ada di sana? Tidakkah Anda rindu menjadi yang terbaik? Yang memiliki komitmen untuk terus jadi maju dan menggapai yang tertinggi yang mungkin digapai dalam hidup ini. Periksa dirimu. Jangan-jangan kau sudah terkena virus hanya ingin nomor satu tanpa pernah bergairah menjadi yang terbaik, sehingga menghalalkan cara. Periksa dirimu. Apakah engkau sudah menjadi orang yang mau menjadi yang terbaik, berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dengan memperhatikan kaidah dan aturan yang ada? Etika sopan santun yang tak pernah ditabrak, menyelaraskan antara kata dan tindakan nyata, sehingga Anda dikenal orang yang mempunyai komitmen untuk menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik tak mengharapkan pujian dan upah atasnya. Menjadi yang terbaik akan menjadi yang terbaik karena memang itu adalah panggilan hidupnya. Semoga Anda bijak untuk mengerti, menelusuri nilai-nilai yang tinggi dalam hidup ini. Tidak terjebak pada nilai-nilai picisan murahan yang bertebaran di sekitar diri. Hati-hati, dunia penuh dengan kemunafikan. Panggung kehidupan hari-hari selalu menampilkan ciri yang makin hari makin menggelisahkan, melululantakan kehidupan anak manusia di muka bumi. Semoga Anda tak jadi korban. Karena itu, tanamkan cita-cita untuk menjadi yang terbaik, bukan sekedar yang teratas. Semoga Anda bijak menangkap makna. Bersama saya, Bigman Sirait.